Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang motor Vespa yang tidak bisa starter. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, jadi motor Vespa saya ini, jadi ketika saya start, tidak terjadi sesuatu ya. Jadi yang bunyi hanya bendik atau relay. Jadi coba didengarkan di sini. Itu bunyinya. Jadi mari kita coba cek. Oke, yang pertama yang harus dicek adalah aki ya. Source. Jadi starter itu dari aki itu menuju ke bendik atau relay. Bendiknya bentuknya seperti ini nih. Nah itu di yang itu bendiknya, dari bendik itu langsung ke starter, dinamo starter ya. Jadi ini kita cek source-nya apakah bagus atau enggak. Kalau bagus berarti tidak ada masalah, lanjut ke bendik tadi bunyi relay-nya sepertinya cukup oke. Jadi mari kita coba cek tegangan aki dulu di sini. Ini 12,5 volt ya, 12,4546, artinya ini akinya masih bagus. Kemudian bendik saya asumsikan bagus ya, karena bunyinya kalau saya pencet itu berarti relaynya bekerja, bendiknya bekerja. Jadi aki bagus, bendik bagus. Mari kita langsung lanjut ke dinamo starternya. Starternya sudah saya buka ya, jadi cukup buka baut tahanan ini yang ke dinamo. Kemudian ada tiga baut ini tutup dinamonya. Ini yang ke tahanan di sini cukup mudah. Terus kemudian saya lihat arangnya di sini. Nah itu kondisinya sudah sangat kotor sekali ya. Terus kemudian arangnya sudah mulai habis. Jadi bentuk arang itu sebenarnya seperti ini. Sorry. Nah ini bentuk arang. Jadi ada dua yang di ground, ada dua lagi yang di dinamo ya. Ini nanti yang berhubungan dengan dinamo. Nah harusnya panjangnya segini nih. Nah ini akan menekan terus, kondisinya menekan kayak gini, ya akan menekan dinamonya. Ini saya masih punya serep, tapi saya mau coba bersihkan dulu ini, bersihkan dengan menggunakan karburator cleaner ya, mudah-mudahan bersih, mungkin karena kotor. Jadi kita semprot dulu. Terus kemudian mudah-mudahan ini bisa. Oh iya. Thank you.
Mari kita coba lagi. Arengnya masih bisa diselamatkan, jadi saya belum pasti pakai areng yang baru. Ini masih bisa diselamatkan. Coba sekali lagi. Oke, mantap. Jadi cukup buka ini saja, terus kemudian dibersihkan dengan menggunakan carb cleaner. Mungkin kotor, dan sekarang sudah bersih lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru saya. Notifikasi video terbaru saya. Oke, salam sehat dan juga enjoy your life.